Halo semuanya, jumpa lagi bersama BK Channel, channel yang membahas seputar tanaman hias. Sebelum lanjut mohon dibantu subscribe, like, komen, share dan tekan tombol loncengnya agar bisa mengikuti notifikasi video selanjutnya. Sansevieria merupakan jenis tanaman hias yang banyak terdapat di benua Afrika. Ia memiliki bentuk daun yang khas yang menjadi daya tariknya. Tanaman ini merupakan anggota dari Ordo Asparagales dan famili Ruscaceae. Tanaman hias daun ini banyak disukai oleh para pecinta tanaman hias dikarenakan perawatannya yang mudah. Beberapa jenis mahal harganya dan ada juga yang telah langka di pasaran ataupun di habitat alaminya. Pada video kali ini, jenis Sansevieria mahal dan langka. Semoga bermanfaat, apa aja sih jenisnya? Yuk kita simak sampai habis, jangan di skip biar kita jelas dan tahu apa aja jenis dan cirinya. Yang pertama, Sansevieria bagamoyensis. Berbeda dari jenis Sansevieria lainnya, tanaman ini memiliki ukuran daun yang kecil dan tipis. Daunnya dapat tumbuh hingga panjangnya lebih dari 60 cm. Warnanya ada yang hijau muda atau hijau kekuningan. Sedangkan lebar daunnya hanya sekitar 10 cm saja. Tanaman hias ini keberadaannya hanya sedikit di Indonesia sehingga termasuk susah didapatkan. Oleh karena itu, wajar saja jika Sansevieria bagamoyensis harganya cukup mahal dibandingkan Sansevieria lainnya. Dua, Sansevieria star. Jenis tanaman ini memiliki nama Latin adalah Sansevieria kirki. Ia merupakan tanaman yang berasal dari daerah Tanzania. Ciri khas dari tanaman ini ialah memiliki bunga majemuk yang mahkotanya berwarna kuning yang berbentuk mirip terompet. Daunnya tebal dan bergelombang. Ketebalan daunnya dapat mencapai 9 mm. Di Indonesia, tanaman hias ini termasuk ke dalam jenis yang langka karena kurang cocok dengan iklim kita khususnya saat curah hujan tinggi. 3. Sansevieria staki. Jenis Sansevieria ini memiliki bentuk daun yang tegak lurus. Daunnya bundar dan memanjang. Di dalamnya terdapat daging yang tebal di mana ketebalan daun ini dapat mencapai 10 mm. Saat ditanam di daerah yang memiliki intensitas cahaya matahari tinggi, daunnya dapat tumbuh hingga setinggi 2 meter. Karena bentuknya yang unik, Sansevieria staki memiliki harga yang cukup mahal dibandingkan spesies lainnya. 4. Sansevieria ehrenbergi. Morfologi tanaman yang berasal dari Afrika Timur ini sangat sederhana. Daunnya tumbuh berpasangan dan berlawanan atau distichus sehingga terlihat seperti kipas. Ia sangat cocok untuk dijadikan tanaman indoor, seperti diletakkan di meja kerja, tentunya yang berukuran kecil. Berbeda dengan jenis Sansevieria lainnya, Sansevieria ehrenbergi memiliki batang yang panjangnya dapat mencapai 18 cm. Di luar negeri tanaman ini cukup populer sehingga harganya menjadi mahal. 5. Sansevieria eilensis. Tanaman hias ini secara alami hanya terdapat di negara Somalia. Di sana ia disebut dengan nama Eil.
Ia termasuk ke dalam jenis tanaman yang tidak tahan terhadap kelembapan dan lebih menyukai tumbuh di daerah yang kering. Oleh karena itu, jika Anda ingin menanamnya, pastikan ia tidak terkena hujan dan mendapatkan sinar matahari secara langsung. Bentuk daun dari Sansevieria elensis ini sangat unik. Sekilas ia terlihat seperti buah pisang yang telah dikupas kulitnya. Panjang daunnya sekitar 7 sampai 12 cm dengan tebal sekitar 2 cm. Saat ini Sansevieria elensis menjadi jenis yang memiliki harga termahal. Penyebab utamanya sebenarnya bukan dari keindahan bentuk daunnya, tetapi lebih kepada kelangkaannya yang membuat para kolektor tanaman hias merasa senang. Yang keenam, Sansevieria Golden Wendy. Sansevieria mini ini sedang naik daun dan populer saat ini. Banyak orang yang menyukainya untuk dijadikan hiasan di meja kerjanya. Daunnya yang berwarna kombinasi kuning cerah dan hijau di pinggirnya terlihat begitu mempesona. Apalagi daunnya berkelok-kelok membuatnya terlihat semakin artistik. Karena banyak peminatnya, jenis Sansevieria ini harganya menjadi sangat mahal hingga harga yang fantastis. Tujuh, Sansevieria variegated Welfin. Selain langka, Sansevieria variegata Welfin termasuk dalam jenis Sansevieria mahal. Harganya berkisar 100 sampai 200 ribu untuk satu daunnya. Cirinya berdaun lebar seperti ekor ikan paus, berwarna hijau dan memiliki corak variegata kuning muda yang solid pada daunnya. Perawatan yang baik dan tepat akan membuat tanaman ini tumbuh begitu cantik. 8. Sansevieria Sayuri. Cirinya warna daun memiliki perpaduan corak variegata hijau muda, hijau tua. Jika kamu pegang daunnya, lebih tipis dibanding jenis Sansevieria lainnya. Perawatan Sansevieria ini tergolong mudah. Kamu bisa meletakkannya pada tempat yang mendapat cahaya matahari langsung maupun tidak langsung. Tanaman ini tidak begitu menyukai air, jadi pilih media tanam dengan campuran bebatuan dan gunakan pot terakota agar tidak terlalu menyimpan air. Itu tadi jenis Sansevieria mahal dan langka. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang belum subscribe channel ini. Silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah video untuk mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.